Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Ayah Family. Di video kali ini saya akan berbagi yaitu review tentang speaker portable GMC dengan tipe 897i ya. Nanti kita kupas kelebihan dan kekurangan tentunya ya. Dan tentunya sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe channel Ayah Family supaya membuat videonya lebih semangat. Terima kasih. Ini speaker GMC dengan tipe 897i ya. Ini adalah tombol to on off. Ini untuk memori SD ya. Yang ini USB. Ini adalah mode. Apa fungsi mode? Fungsi mode adalah untuk memindah dari Bluetooth, radio, dan lain-lainnya ya. Radio dan ini USB. Kalau misalnya ada ya. Terus yang CH main ini untuk memindah gelombang radio, dan scan ini adalah untuk mencari gelombang radio secara otomatis, dan CH plus tentu untuk memindah gelombang radio yang kamu suka ya. Yang ini adalah echo, fungsinya untuk memperindah suara ya, untuk mendengung apa itu kalau echo ya, pada mic tentunya. Nah, ini volume mic, ini adalah untuk besar kecilnya mic, volume mic ya. Kalau yang ini mic tambahan, karena dengan GMC 897 ini sudah dibekali mic wireless ya. Setelah itu kita lihat untuk pengecasan, ini ada tombol kecil ya. Ini untuk ngecas ya. Dan yang paling bawah ini untuk aux nih. Ini aux. Ya. Yang ini untuk ngecas, ini untuk aux. Dan saran saya tentu harus di atas 2 ampere ya tentunya. Karena ini tuh. Dan ini adalah ada lampu indikator ya. Jika baterai penuh jika aliran masuk atau posisi di cas, biasanya akan nyala merah ya. Ini akan nyala merah. Jika penuh dia akan mati dengan sendirinya. Nih ya. Sarannya tentu di atas 2 ampere. Ya, supaya cepat penuh tentunya. Kalau di bawah 2 ampere biasanya lama. Itu ya. Jadi chargernya ya. Itu. Setelah itu kita coba ya. Kita coba menyalakannya. Bluetooth mode. Ya. Ini mode Bluetooth. Kita lihat tampilan depannya. Ya, jadi speaker GMC ini dibekali lampu LED. Lampu LED-nya tidak bisa dimatikan ya. Jika nyala, pasti dia akan ikut nyala. Ya, itu. Setelah itu kita kembali ke belakang. Ya. Jika Bapak mau mencari mode-mode, berarti pencet mode. Misalnya mau mengganti radio dari Bluetooth ke radio, kita pencet aja. AUX mode. Nih, X mode. Kita pencet lagi modenya. FM mode. Ini radio FM. Ini album dewa ya? Ini lagunya berapa lusin ini? Terusan, jika memindah gelombang radio, kita pencet CH min.
sekarang, Mbak. Tuh. Akan berpindah ya. Semutan juga enggak berasa. Hati-hati, enggak ada yang mau nyentil juga sih, Pak. Sumpah. Tapi jika mencari gelombang radio secara otomatis, kita pencet scan satu kali. Nah, ini mencari gelombang radio secara otomatis. Ya. Tuh ya, mencari sendiri. Nah, jika sudah dicari semuanya, baru pencet CH min, CH plus untuk mengganti gelombang radionya. Nah, ini ya gelombangnya. Jika mau memindahkan lagi modenya, kita pencet mode ke Bluetooth ya, kita aktifkan Bluetoothnya tuh. Dan ini untuk echo. Apa fungsi echo yang tadi? Nah, ini buat volume mic, ini buat mic yang mic eksternal ya tuh. Nah, kalau ini buat memory, memory micro SD ya, kalau ini buat USB itu. Nah, ini adalah mic bawaannya ya. Ini mic bawaan speaker GMC 897i ya. Dan ini adalah remote ya, jika pakai remote juga bisa ya, Pak ya. Ya, kita coba ya, matiin tor off ya. Kita mati, posisi mati ya, hidupin. Nah, ini ya, ya sama ya. Pertama kita nyalakan speakernya ya. Kita lihat tulisan yang ada di layar. Kira-kira apa? Mode apa ini? Jika tidak mode Bluetooth, kita harus tekan mode. Cari yang ada tulisannya Bluetooth. Jika mode sudah beralih ke Bluetooth, yang kedua adalah buka perangkat telepon seluler komputer. Yaitu fungsi Bluetooth dan cari perangkat, yaitu perangkat Bluetooth dengan tulisan GMC 897i. Setelah itu, klik perangkat secara otomatis, dia akan terkoneksi. Koneksi berhasil dan akan mengeluarkan suara. Dalam keadaan normal, tidak perlu memasukkan password. Dan jika memasukkan password, tekan 0000. 4 kali kosongnya ya. Ya, setelah berhasil, mode perangkat produk secara otomatis akan memilih koneksi Bluetooth. Berarti biasanya sudah berhasil. Cuma begitu saja. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.